Nah, faktor penyebab jerawat itu sendiri biasanya karena produksi sebum yang berlebihan, kemudian penumpukan sel kulit mati atau kotoran yang menempel pada wajah, kemudian perkembangan dari bakteri akne. Jadi waktu yang dibutuhkan itu tergantung dari tingkat keparahan jerawat kalian. Kalian bisa konsultasikan terlebih dahulu ke dokter untuk menentukan derajat keparahannya. Nah, jika kalian mengalami berbagai macam jerawat yang tidak kunjung sembuh, misalnya jerawat papul atau kista atau pustul, sebaiknya berkonsultasikan dulu ke dokter agar nanti ditentukan treatment yang tepat sesuai dengan masalah jerawatnya.